Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk beribadah di dalamnya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sebagaimana pada kesempatan ini kita saksikan saudara-saudara kita ingin untuk berbuka puasa. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, barang siapa yang memberikan buka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Betapa kesempatan ini sebaiknya kita manfaatkan. Walaupun kita bisa memberikan berbukanya untuk satu orang, dua orang, tiga orang, atau lebih dari itu. Karena kita tidak tahu pahala siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pahala kita atau pahala orang lain? Maka selain kita juga berusaha untuk mendapatkan pahala dari diri kita, kita pun ingin juga pahala yang diterima orang lain menjadi milik kita. Ya. Man dala ala khair kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia seperti pelaku orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Hanya kita sekedar menunjukkan kepada kebaikan. Nah, maka mari kita berusaha menjadikan puasa kita ini puasa yang memiliki kualitas. Karena betapa banyak orang yang berpuasa, namun belum tentu dia mendapatkan pahala. Karena puasa ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, "wa ana ajzi bihi," dan aku yang akan membalasinya. Sehingga memang beda dengan amalan-amalan soleh yang lain. Puasa memiliki keistimewaan. Orang tidak tahu berapa banyak pahala puasa itu. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa orang akan mendapatkan pahala yang banyak, bahkan diberikan tempat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala karena istimewanya. Namun juga ada orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu. Sehingga kita harus ingat pesan Rasulullah SAW, "Man lam yada qaula zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajah mimma ayyada ta'amahu wa syarabahu." Ya. Yang artinya, "Man lam yada qaula zur." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dalam puasanya. Ya. Jadi sekali lagi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, yaitu tidak bisa meninggalkan berbohong, maka Allah tidak butuh dengan orang tersebut. Walaupun
orang tersebut, apa kata Rasulullah? Ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Walaupun orang tersebut dia telah meninggalkan dari makan, dia telah meninggalkan dari minum, artinya dia berpuasa. Namun karena dia ya justru tidak bisa menjaga lisannya, maka Allah tidak butuh. Artinya apa? Berarti orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lillahi hajah. Tidak ada ya bagi Allah sedikit pun berguna apa yang telah dia lakukan dari meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya itu. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa juga pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau puasanya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Bahkan saking besarnya Allah sediakan khusus pahalanya. Apa? Berupa surga. Ya. Yang dalam surga nanti ada namanya Babur Royan. Ya, pintu Ar-Royan. Yang mana tidak akan masuk ke dalam pintu itu kecuali hanya orang yang berpuasa. Ini bukankah sebuah keistimewaan? Ini bukanlah ya istimewanya orang yang berpuasa sampai Allah pun sediakan surga khusus ya. Ada pintunya yang disebut dengan Ar-Royan. Sehingga nanti pada yaumul qiyamah akan dikatakan kepada orang yang berpuasa, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumun, maka orang-orang yang berpuasa itu berdiri ya, berdiri karena mendengar panggilan itu, aina shaimun, mana orang yang berpuasa? Fayakumun, maka mereka kemudian orang yang berpuasa itu pada berdiri ya. Fayadkhulun, maka orang-orang yang berpuasa kemudian masuk. Masuk ke mana? Babur Royan. Masuk ke dalam pintu Ar-Royan itu. Ya. Fa idza dakhaluha, maka ketika sudah masuk ke dalam pintu tadi semuanya, fala yadkhul ghairuhum, maka tidak ada yang bisa masuk selain mereka. Ini adalah keistimewaan betapa pahala puasa itu banyak sekali. Kemudian dalam hadis yang lain, walisaim farhatan. Ya. Lisaim farhatan. Orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah dua ya, kegembiraan. Farhatan ya. Dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yaitu kesenangan ketika dia berbuka. Ya, farhatun inda fitrihi, kesenangan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kesenangan nanti ketika berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah kesenangan. Lisa'im farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ya, ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka. Maka bagaimana? Mari kita senangkan orang-orang yang berbuka puasa ya. Mereka supaya bergembira ketika berbuka puasa. Dan juga ketika kita merasakan berbuka, betapa gembiranya kita ya. Dan yang paling bergembira lagi adalah farhatan inda liqa'i rabbih, ketika nanti kegembiraan berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana yaitu di surga kelak insya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit kita menjelang puasa ini, mudah-mudahan amal soleh kita, puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna suru a'malina, Allahumma taqabbal minna a'maluna,
innaka antat sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.